Nih, yang gede. Oke. Mantap. Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi di Kuliner Menggelegar Jiwa Raga Indonesia Raya Merdeka. Saya ini lagi berburu kuliner di Gresik bagian selatan lur. Lebih tepatnya ini ada di daerah Cerme Lor. Ini daerahnya ada di antara Desa Jambu dan Desa Tambak Beras lur. Dan di sini saya ini ketemu dengan warung lontong kikil yang posisinya ini ada di pinggir tambak lur. Wah, kelihatan mantep banget kalau makan di sini lur. Nah, ini posisinya ada di sana lur. Ada di seberang jalan ya. Namanya Lontong Kikil Ibu Ila. Wah, ini view-nya langsung menghadap ke tambak. Jadi kita dapat angin semeriwing sepoi-spoiler. Wah, penasaran kan? Oke, gak pakai lama, langsung aja kita beli, nanti kita makan bareng-bareng. Nanti untuk alamat pasnya ntar di kolom deskripsi tak sematkan link Google Map biar jenengan gampang tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan dulur. Oke dulur, nggak pakai lama, langsung aja kita berangkat. Bapak, assalamualaikum Pak. Akhirnya lur nyampe juga di dalam warung lontong kikil nih Bu nggih. Iya. Permisi Bu nggih, kula ganggu waktune sekedap. Niki kali Ibu sinten? Ibu Ila. Ibu Ila. Iya. Jenengan sing kagungan warung niki? Iya. Lontong kikil Ibu Ila. Wah. Iya. Buka udah lama nih Bu? Udah lama. Udah. Berapa tahun? Ini neruskan kakek. Oh, neruskan kakek. Iya. Jadi jenengan ini generasi kepinten? Generasi ketiga saya. Generasi ketiga. Niki pintenan harganya? Satu porsi 15.000. Satu porsi 15.000. Iya. Tapi kalau ada yang minta kayak gegelan gitu, kantong besar kecilnya kaki sapinya. Soalnya kaki sapi asli saya. Kaki asli. Iya. Kaki sapi asli. Iya. Enggak, maksudnya enggak kikil campuran asli. Oke, oke. Asli nyel ya. Biasanya kalau paling murah itu berapa, Bu? Ya, satu porsi. Ya, mana yang gegelan tak? Iya, yang gegelanku minim itu kalau dupa itu 50. 50. Iya. 100. Kalau besar kan tergantung besarnya itu. Iya. Ada sampai yang 100 gitu. Besar. Oh, iya ya. Berarti tergantung ukurannya, Bu ya. Iya. Ini sehari berapa kilo ini habisnya, Bu? Habis bisa 15 kilo. 15 bisa, kilo iya. Ya. Kalau rame ya 20 kilo. Rame 20 kadang kilo. Ya. Kalau kita buka pesanan untuk itu Mas, untuk kayak prasmanan gitu. Oh, buka pesanan ya, juga. Untuk acara nikahan, acara resepsi begitu bisa. Okay. Ya. Jadi buat jenengan ya, kalau pengen pesen lontong kikil ya, buat acara hajatan itu bisa loh. Iya. Ada siapkan kartu namanya ada. Ah, kartu ya, namanya ada. Ada. Oh, nanti tenang aja. Nanti di deskripsi ya, tak sertakan nomor HP-nya. Okay. Nah, niki bukanya mulai jam pinten? Jam 9. Jam 9. Ya. Sampai Nah, di sini sampai jam 5 sore, Mas. Sampai jam 5 sore. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Buka setiap hari. Kalau hari Jumat libur gitu. Jumat libur. Oke, oke, oke. Nggih, Bu, matur suwun nggih. Iya. Oke, kula pesen di Mak mriki. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapi asli gue.
Akhirnya Lur, pesanan saya datang juga ya. Lontong kikil Ibu Ilah. Wah, ini porsi yang sangat menggelegar jiwa raga. Indonesia Raya Merdeka ini Lur. Wah, bisa lihat sendiri. Ini tungkak sapi utuh ya. Mantap, gede. Istimewa pol ini. Oke, Lur, pakai lama. Langsung aja kita makan siang lontong kikil Ibu Ilah. Tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Lur. Langsung saja kita cicipi kuahnya ya. Kuahnya ini berwarna agak kekuning-kuningan ya, Lur ya. Ada minyak-minyaknya, terus ditaburi dengan daun bawang. Kemudian ada bawang gorengnya. Ambune rek, rek. Langsung aja kita seruput kuahnya, Lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Bro, seger. Jadi untuk rempah-rempahnya ini ya, asin gurihnya dapat ya, panas, mantep banget. Empuk banget ya. Hari ini kikil sapi asli loh. Ini nggak ngoyo belas sih. Mantap, menggelegar suaraga Indonesia Raya Merdeka lagi. Jadi bumbunya ini ya merasuk sempurna di dalam kikilnya ini loh. Jadi nggak bau sapi juga ya. Wow. Kayak nggak tenang. Oke, selanjutnya kita kasih kecerahan jeruk nipis, terus kasih sambal, kita racik ya. Kita kecari jeruk nipis kayak gini. Aku lebih suka kalau jeruk nipisnya itu banyak loh, biar kelihatan mantap. Kemudian kasih kecapnya. Ini tergantung selera ya. Kalau jenengan suka kecap, bisa dikasih banyak. Ini sambelnya Lur. Wes jos tenan ini. Oke, kita aduk ya. Kikilnya tak cukup satu. Kita aduk kayak gini. Kita gerojok kikilnya dengan kuah lontong kikil. Oke. Kita seruput kuahnya. Ngulur. Aduh. Tambah mantap, Lur. Jadi, kalau dikasih lombok dan kecap beserta perasan jeruk nipis, rasanya tambah jiwa raga Indonesia Raya Merdeka. Wah, ini lontongnya, Lur. Lontongnya kan biasanya ada yang ambiar ya. Ini enggak. Ini padat Lur. Tapi empuk. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut makan kikilnya lagi Lur. Monggo Lur. Ini termasuk murah loh ya, gede banget ini. Harganya cuma Rp60.000. Nah, ini aku paling suka ini dengan yang tungkaknya ini loh. Ini ada daging-dagingnya ini loh. Cocok-cocok. Enggak lah.
aspal. Daging tungkaknya ini empuk juga ya, mantap. Lanjut kita tuntaskan ini lur. Tuh ini. Kiol-kiol ya. Mantap tenan ini lur. Mantap. Lanjut. Mantap. Kerupuknya besok sini aja dulu. Biar enak ya. Mantap. Alhamdulillah habis lur. Tuh mantap tenang ya. Nah. Ya, minumnya jeruk hangat. Aduh. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya satu porsi yang utuh tadi yang menggelegar jiwa raga tadi ludes lur, tak tersisa, saking mantep ya. Wis, pokoknya rekomendasi dari saya ini. Jadi buat jenengan yang kepengen mencoba atau kepengen makan lonok kikil yang alamatnya jenengan ada di daerah sini ataupun dari luar kota, monggo coba ya datang ke sini yang beralamat di Remiklor atau lebih pasnya ini ada di utaranya Desa Jambu. Nanti untuk biar lebih gampangnya di kolom deskripsi nanti tak sematkan link Google Maps saja biar jenengan gampang tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan dulur. Oke dulur ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menjadi referensi kuliner buat jenengan. Oke dulur, selalu jaga kesehatan dimanapun jenengan berada, taati protokol kesehatan dan jangan lupa tersenyum. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.